kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat, kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja, enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Kita sekarang